Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita masih bermain Play Together lagi ya. Oke, di video kali ini aku ingin memberitahu teman-teman bahwa hati-hati ya menggunakan diamond yang kita punya ya. Dimana ada beberapa hal-hal yang menurut aku gak penting-penting banget menggunakan diamond ya teman-teman. Nah, apa aja sih sesuatu yang aku rasa itu nggak berguna kalau kita menggunakan diamond? Nah, yang pertama, kalau kalian memiliki banyak diamond, kalian jangan melakukan atau membeli hal-hal seperti yang ini. Nah, yang ada gambar diamond 9 yang ini, yang season pass. Nah, itu kan misalnya kalau misi harian kalian sudah habis, kan? Kalian misalnya bingung atau males mencari crownnya, jadi kalian pencet 9 ini, 9 diamond untuk mengambil 2 item ini. Nah, lebih baik ini jangan teman-teman lakukan ya, karena hal ini sia-sia aja atau nggak berguna untuk mendapatkan crown. Misalnya kalau misi harian kalian habis, nah itu lebih baik kalian masuk ke game party aja. Nah, game party seperti ini, nanti kalian kalau juara, misalnya juara sampai round 5 itu bisa dapat 10 atau 9 crown. Kalaupun kalian kalah di ronde-ronde 4, ronde 5, ya paling nggak dapat 4 atau dapat 3 crown ya teman-teman. Dan itu dikumpul-kumpulin aja, nanti bisa kok terkumpul daripada kalian mengorbankan diamond kalian. Ini sayang banget ya teman-teman, jangan dilakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua di toko. Nah, di sini kan ada item harta. Nah, di item harta ini kan bisa kalian tukarkan diamond kalian dengan beberapa uang ya. Yang pertama di sini adalah 20 diamond itu 1660 star. Kemudian 70 diamond itu 6300 star. 150 diamond itu 13.700 dan 300 diamond 28.600. Nah, teman-teman jangan sesekali ya menukarkan hal-hal ini karena ini nggak worth it ya teman-teman. Kalau kalian ingin mencari uang sampai 6.000 atau 13.700 itu caranya sebenarnya kalian mancing aja. Cukup dengan mancing, kemudian kalian gunakan pancingan yang sederhana. Contohnya pancingan egg, kemudian pancingan kelap kelip, kemudian pancingan yang terbaru adalah mungkin pancingan lollipop atau pancingan mainan yang ikan hiu dolphin itu. Nah, lebih baik pakai seperti itu. Jangan gunakan diamond kalian untuk membeli star seperti ini ya, karena ini salah satu item yang nggak worth it sekali ya teman-teman untuk dibeli atau ditukarkan menggunakan diamond. Dimana kalian mencari diamond itu susahnya setengah mati ya, kalian harus login setiap hari seperti video yang di awal ku kasih kan, kemudian harus menyelesaikan beberapa quest level yang pencapaian ini untuk mencapainya, dan ini sangat membutuhkan waktu ya teman-teman. Sulit enggak, tapi membutuhkan waktu. Nah, membutuhkan waktunya itu yang sangat disayangkan kalau kalian menggunakan diamond dari hal-hal tersebut yang aku sampaikan ya, dua hal tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan loh, terus diamondnya buat apa? Nah, kalau aku sih lebih baik diamondnya tuh digunakan untuk membeli apa? Membeli kostum seperti yang ini, seragam sekolah kami set. Nah, di mana ini seragam yang limited kan, maksudnya seragam yang ada dalam jangka beberapa waktu hari. Nah, lebih baik kalian beli
diamond kalian atau gunakan diamond kalian tuh untuk membeli ini. Jadi sekalian nambah koleksi kalian juga. Jadi kalian bisa beli manekin, taruh di dekorasi rumah, atau enggak sebagai kalian simpan untuk penampilan. Nah itu enggak apa-apa, ini lebih worth it yang seperti ini ya teman-teman. Nah intinya yang pertama adalah belilah seragam-seragam di toko-toko baju yang worth it. Nah seperti ini, nanti ada lagi mungkin kostum dinosaurus lah, kostum naga lah, kostum apa yang nanti bisa dijadikan diamond atau dibelinya pakai diamond, gak melulu harus uang asli ya teman-teman. Jadi digunakan untuk beli diamond juga bisa. Nah itu ya teman-teman, jadi apa namanya, gunakan aja diamond kalian tuh sebaik mungkin dan jangan melakukan hal-hal yang seperti aku sebutkan di atas tadi ya, yang barusan gitu kan. Nah terus kalian juga bisa beli beberapa toko perabot yang aku rasa bagus-bagus kok teman-teman. Nah bagus-bagus, ada yang nah kayak gini kan, waterpark, beli aja yang ini. Kemudian yang penjara, beli yang ini, kan bagus-bagus teman-teman. Jadi teman-teman bisa apa namanya, mendekor barang-barang bagus gitu di rumah teman-teman kalau memang punya diamond banyak ya teman-teman ya. Jadi begitu aja sedikit curhatan aku di video kali ini. Apa namanya, kalau teman-teman memang perlu star ya lebih baik mancing aja. Kalau nggak mancing, selesaikan quest sambil santai aja teman-teman, nggak mesti dikejar gitu kan. Diamond itu lebih baik kalian kumpulkan aja, kumpulkan sampai nanti ada banyak. Tiba-tiba nanti ada event beli baju, beli apa, sebentar lagi kan ulang tahun play together ya, siapa tahu nanti ada sesuatu yang bagus loh yang bisa dibeli di diamond atau gems kan. Ntar lagi ulang tahun apa, play together 3 hari atau 4 hari atau 2 hari lagi kan. Nah, siapa tahu teman-teman punya infonya, coba komen di bawah. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang menarik menggunakan gem itu ya. Jadi kumpulin aja teman-teman gemnya, jangan digunakan untuk hal-hal yang gak berguna. Oke. Mungkin segitu aja videonya teman-teman ya. Kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.